Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi. Apa kabar semuanya, sobat-sobat, apa ya, sobat ngobras ya. Kita berjumpa dalam program restreaming terbaru Rumah Sakit Dr. Muwardi, yaitu Ngobras. Ngobrol pagi, santai ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang seputar ginjal. Kalau pasien itu ginjal-ginjal ya, kalau ginjal itu satu aja, jadi kalau dua ginjal-ginjal ya. Sebenarnya hari ini dalam rangka untuk memperingati World Kidney Day. Apa itu dok World Kidney Day? Hari ginjal sedunia. Tepatnya besok ya, tanggal 9, tapi karena kita memang suasana sudah untuk memperingati hari ginjal, tujuannya adalah untuk kesehatan masyarakat, ya kita akan membahas lebih lanjut hari ini. Ya, perkenalkan bersama saya Dr. Ratih Trikusumadewi, dokter ginjal-ginjal juga. Hari ini saya mendapat tamu kehormatan yang menurut saya tamu terbaik sepanjang masa ya. Kalau misalnya ada apa istilahnya kayak the best ya, employee in the world ya, ini dokter. Perkenalkan adalah dokter Agung Susanto, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Finasim. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sudah lama kita nggak jumpa. Iya. Karena sudah 7.000 tahun kita nggak jumpa ya dok. Kita terpisahkan badai dan lautan. Iya. Ya dok, apa kabar dok? Alhamdulillah ya. Baik. Sehat. Sehat dokter ya baik. Sehat. Sehat. Nah, kayaknya baru tadi pagi kita ketemu. Iya. Pokoknya kalau pagi mau senang, mau happy, mau tidak, pokoknya kita harus happy pagi ya. Semangat ya. Setuju. Oke, dok. Pada pagi hari saya boleh gini, dok ya, untuk menutupi perut. Iya. Saya juga kayaknya angle-nya kurang pas nih kayaknya. Ya. Pagi ini kita akan bicara tentang ginjal ya, dok. Ginjal-ginjal yaitu yang paling sunter, paling hot itu adalah kita bicara apa tentang penyakit ginjal kronis dan penyakit ginjal akut. Ya, terus kemudian sebetulnya apa sih yang perbedaannya gitu? Kalau misalnya teman-teman tanya apa ya gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis, itu bagaimana ya dok? Sebetulnya gini, sebelum kita fokus ke arah oh ya gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, sebetulnya penyebab gagal ginjal itu apa ya dok? Secara umum, ya. Ini, ya, ya itu. Ini host saya itu memang konsultan ginjal hipertensi, jadi pertanyaannya, wow. Ya, jadi, ini mewakili 200 juta umat. Iya. Oke, okay, yeah. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, sebetulnya kita bicara dulu tentang ginjal ya. Yeah. Sebetulnya ginjal itu apa toh? Ginjal itu merupakan organ di dalam tubuh kita. Jadi salah satu organ penting, salah satu organ vital di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengeluarkan, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa racun yang ada di tubuh kita, yeah. Itu ginjal. Nah kita itu ada dua ginjal, ada ginjal yang kanan dan ginjal yang kiri. Yeah. Nah Allah itu betul-betul maha segalanya. Kita diberikan ginjal yang dua, kanan dan kiri. Kalau hilang satu, itu oke. Udah apa-apa ya? Apa-apa. Jadi 50% hilang, fungsinya masih baik. Kalau memang dari awalnya baik, enggak masalah gitu. Jadi memang Allah itu maha segala-galanya itu. Jadi fungsi ginjal tadi adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan. Itu salah satunya. Terus ada lagi, menjaga tekanan darah. Kemudian dia juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Iya, dok. Terus kemudian juga menjaga hemoglobin apa ya? Kadar HB di dalam darah supaya baik. Itu adalah salah satu berbagai macam fungsi ginjal. Nah, kalau fungsi ginjal tadi mengalami suatu trouble, mengalami suatu masalah dengan berbagai macam sebab, nanti akan menyebabkan gangguan. Nah, jadi gangguan itu bagaimana? Gangguan fungsi ginjal. Kita bicara fungsi, bukan anatomi atau bentuk. Meskipun bentuknya template ketok, tapi kalau fungsinya baik, enggak masalah. Jadi kita bicara fungsi. Kalau mengalami gangguan, nanti fungsinya akan mengalami penurunan, kemunduran fungsi. Yang nanti apabila berlanjut, bisa menyebabkan gagal fungsi. Lah, di sini nanti akan ada dua. Gagal fungsi yang bersifat mak bedundu. Mak bedundu itu yang akut. Ini bahasa saya. Tiba-tiba. Itu. Yeah. Loh kemarin tidak ada apa-apa, tiba-tiba. Yeah. Nah itu akan menyebabkan acute kidney injury atau penyakit ginjal yang akut. Yeah, yeah. Tetapi kalau perlahan-lahan, karena perlahan-lahan kan kita nggak terasa. Seperti dulu saya, perlahan-lahan saya kok
mencintai seseorang, tidak terasa tahu-tahu jatuh cinta sama mantan pacar saya yang sekarang menjadi teman tidur saya di rumah. Ya, oh, itu kronik namanya. Jadi tahu tak? Sebetulnya prosesnya berlangsung pelan-pelan. Karena pelan-pelan ada penyesuaian di tubuh kita, sehingga pasien-pasien atau masyarakat itu tidak waspada. Tetapi kalau tadi yang mendadak, biasanya sehat. Kok mak bedunduk tidak bisa kenceng, gitu, kan seperti itu. Mak bedunduk kok terjadi sesek seperti itu. Mak bedunduk itu tiba-tiba ya, bahasa saya itu mendadak seperti itu. Nah ini nanti akan menyebabkan masalah. Ya itu yang dinamakan gagal ginjal akut. Dan kalau yang terjadi pelan-pelan tadi bersifat kronik progresif, itu bahasa ya agak kerennya kronik progresif pelan-pelan tetapi terus mengalami kemunduran, itu gagal ginjal kronik. Lah batasnya kapan? Jadi pertanyaan kan itu batasnya kronik dan waktunya. Nah itu kalau kurang dari 3 bulan dinamakan suatu akut, kalau lebih dari 3 bulan dinamakan kronik. Nah, ini juga mempunyai konsekuensi, Dok. Konsekuensinya gimana? Konsekuensinya kalau akut dia bersifat reversible, bahasa kerennya. Kalau yang kronik irreversible. Reversible itu bagaimana? Reversible itu bisa pulih normal kembali seperti sebelum sakit. Jadi bisa sembuh sempurna. Nah, kalau sembuh sempurna kan tada, seneng kan gitu. Ya, terus yang kronik? Ya ini yang menjadi problem. Karena kronik dia tidak bisa sembuh secara sempurna. Dia tidak bisa kembali normal lagi. Gitu. Itu dokter. Oke, lengkap sekali, Dok. Oi, pertanyaan SD yo. Tadi kok. Enggak apa-apa, itu sangat informatif istilahnya ya. Gini, Dok. Banyak pasti pertanyaan dari masyarakat ya atau pasien-pasien kita, sebetulnya secara umum tuh penyakit apa sih yang membuat gagal ginjal? Terjadi gagal apa sih? Apakah memang karena mungkin istilahnya salah minum atau penyakit-penyakit yang berhubungan kencing manis atau yang lainnya, Dok? Tolong dijelaskan, Dok. Iya, betul. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya cantik sekali seperti orangnya pada dapat pagi gelas, hari. Atau payung cantik. Jadi memang saat ini yang menjadi momok problem dan juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat pada umumnya. Sebetulnya apa sih penyebab dari gagal ginjal tadi? Di sini kita sebut sebagai penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal itu kelainan anatomi dan atau fungsinya. Nah, kita bicara fungsi. Penyebabnya apa? Tadi ada dua, penyakit ginjal akut, penyakit ginjal kronis. Nah, kalau penyakit ginjal akut mendadak ya tadi tiba-tiba jatuh kan, jatuh sakit. Itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Bisa dari hal-hal yang sebelum ginjal. Ya, masalah-masalah yang terjadi sebelum ginjal. Sebelum ginjal itu kalau bahasa kerennya prerenal. Nah, apa itu prerenal, nanti belakang saya sebutkan. Kemudian juga penyakit-penyakit atau sebab-sebab di ginjalnya sendiri, renal, atau setelah ginjal, atau pos renalnya. Nah, prerenal itu apa? Prerenal adalah gampangannya gini, segala sesuatu yang menyebabkan adanya hambatan aliran darah menuju ke ginjal. Baik. Itu bisa disebabkan apa? Misalkan dehidrasi, ya. Dehidrasi bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab. Ya, bisa karena memang tidak ada air di situ, kering kerontang sehingga tidak bisa minum, ya, dehidrasi, atau juga adanya perdarahan atau keluar cairan yang banyak. Keluar cairan yang banyak misalkan pada pasien-pasien dengan muntah yang betul-betul banyak, lelah karo bojone di tengah, terus muntah-muntah. Ya, atau gravidarum ya toh, muntah-muntah terus karena hamil, bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Atau dia keracunan makanan, ya, atau juga dari bawah diare yang banyak sekali sehingga menyebabkan dehidrasi. Maka pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi tadi harus segera direperfusi, harus segera diganti cairannya. Atau misalkan ada suatu trauma, kecelakaan menyebabkan perdarahan banyak sekali sehingga banyak cairan yang keluar dari tubuh, menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang. Itu yang prerenal atau sebelum ginjal. Nah, yang ginjal apa? Yang ginjal bisa berbagai macam sebab. Bisa oleh karena faktor-faktor intrinsik di dalam ginjalnya sendiri. Misalkan penyakit yang akut di situ, adanya infeksi di situ.
Oh, ternyata ada suatu infeksi saluran kencing. Hmm. Ya harusnya di bawah anyang-anyangan tok ya. Karena berdebat rada kayak gun nyang-nyangan tok ya anyang-anyangan ya sudah akhirnya naik sampai ke ginjal, terjadi infeksi di ginjalnya. Atau juga karena suatu makanan, minuman atau obat-obatan yang dikonsumsi secara sembarangan. Nah, ini kan banyak sekali dari masyarakat kita. Wah, saya pengen strong, ya, saya minum obat ini. Saya pengen kuat, saya minum obat ini. Padahal obat-obat yang diminum, segala sesuatu yang tadi kita masuk di dalam tubuh akan dimetabolisme di tubuh. Nah, kan dikeluarkan lewat ginjal. Nah, kalau ginjalnya tadi dijejeli, ya dimasuki hal-hal yang bersifat racun bagi ginjal, ya nanti akan terjadi gangguan ginjal. Seperti kemarin yang rame itu kan, itu. Terus yang post renal setelah ginjal. Nah, ini biasanya penyakit-penyakit yang menyebabkan suatu sumbatan. Ya, sumbatan di situ, misalkan adanya suatu masa di situ, masa itu benjolan itu bisa karena di dalam saluran kencingnya ataupun di luar saluran kencing. Yang di luar saluran kencing misalkan tumor yang mendesak. Yang di dalam saluran kencing misalkan adanya suatu batu yang dulunya tidak menutup, kok ini tiba-tiba menutup. Nah, demikian juga tumor di dalam saluran kencing. Misalkan ada cabuli. Nah, cabuli itu CA buli-buli, karsinoma buli-buli. Ya bukan cabul ya, tapi cabul itu CA buli-buli. Ya. Kalau saya senangnya cakanggong, ya itu enak itu ya. Itu. Terus capcai. Oh ya. Berarti kita caca ya. Kita. Terus ada juga CA cervix seperti itu. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan gagal ginjal akut. Kalau nanti problem atau yang menyebabkan tadi teratasi, selesai. Oh, okay. Nah, kalau gagal ginjal kronis beda lagi. Beda lagi. Nah, gagal ginjal kronis itu disebabkan oleh berbagai macam penyakit kronis. Yang paling sering nomor satu adalah diabetes mellitus. Nomor dua hipertensi. Yang nomor tiga infeksi yang kronis atau adanya suatu inflamasi yang kronis di situ. Yang keempat bisa berbagai macam sebab yang lainnya. Yang problem paling banyak saat ini dua tadi. Apa? Diabetes dan hipertensi. Tuh. Kencing manis dan darah tinggi ya. Ya, itu adalah penyebab yang paling sering yang nanti akan menyebabkan penyakit ginjal kronik bersifat irreversible, tidak bisa pulih kembali, tetapi diterapi untuk menghambat progresivitas. Bagaimana grafik itu tidak tapi melandai ya. Sehingga pasien tidak membutuhkan renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal. Jadi nampaknya dialisis, baik itu hemodialisis atau cuci darah ataupun CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, cuci mandiri, dan juga saat ini yang kita kembangkan saat ini adalah transplant ginjal. Okay, itu dok. Ya dok, terima kasih. Lengkap sekali. Kita luar biasa responnya banyak sekali. Terima kasih untuk Pak Ki Amat ya. Benar ya, Pak Ki Amat. Belum kiamat ini. Ki-nya tuh nyambung apa? Saya enggak. Mungkin Bapak Ki Amat. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Mau tanya dokter, apakah penyebab gagal ginjal pada anak kecil? Apakah memang sama dengan dewasa? Apakah dewasa itu ya memang usia yang sudah matang ya, di atas 18 tahun istilahnya ya? Dan apa perbedaannya ini gagal ginjal pada anak kecil? Gimana dokter? Ini sebetulnya ada ahlinya sendiri. Jadi ada dokter anak yang memang konsultan nefrologi. Yaitu ada. Tapi saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau itu penyakit ginjal akut, ya tadi ada yang prerenal, ya tadi saya sebutkan yang sebelum ginjal tadi ada muntaber, yang paling anak kecil kan seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit demam berdarah yang menyebabkan dehidrasi. Terus, atau juga adanya perdarahan yang hebat oleh karena suatu sebab. Terus tadi juga bisa karena adanya penyakit di ginjalnya sendiri, yang disebabkan oleh karena suatu infeksi di situ atau salah minum ya, minum obat-obatan atau apapun ya di situ yang menyebabkan kerusakan dari sel di dalam ginjalnya. Atau juga yang ini mungkin jarang ya di pos renalnya, kalau anak kecil kan jarang kanker, jarang prostat seperti itu. Cuman yang kronis itu yang paling sering kalau di anak, mungkin nanti salah ya, bisa dibenarkan sama dokter anaknya. Yang paling sering ada suatu penyakit
imun yang kronis, glomerulonefritis kronis. Nah, GNC ya, glomerulonefritis kronis yang mungkin disebabkan oleh karena sumber infeksi yang lain. Yeah. Ya, itu biasanya di THT. Di mana? THT itu telinga, hidung, tenggorok. Mungkin adanya suatu paringitis yang kronis, batuk-batuk yang lama. Nah, biasanya masyarakat kita batuk-batuk, ah udah biasa, nggak sembuh-sembuh, nah, biarkan saja. Atau juga ini apa, kalau dulu saya kecil itu ada susu melek yang keluar dari sini itu, yang infeksi ya, di telinga, keluar susunya di sini, baunya tidak seperti susu, ya itu kan. Itu juga bisa menyebabkan, karena beberapa kali kita menemukan case seperti itu, oh ternyata ada otitis media, bahasa medisnya seperti itu. Ya. Kalau bahasa Jawanya namanya congen atau kopoen, itulah seperti itu. Terus juga bisa juga adanya suatu karies atau suatu gigi yang bermasalah. Yang itu menyebabkan suatu infeksi di situ yang nanti akan menyebabkan proses imunologi yang bahasa kerennya kompleks antigen antibody. Apa iki kompleks antigen antibody? Jadi ada suatu daya tahan di tubuh kita nanti bergabung dengan kuman yang ada di situ atau racunnya, dia ikut aluran darah nempel. Nempel di mana? Di salah satu membran di dalam ginjal situ. Ya, di mana? Di glomerulusnya. Terjadilah kebocoran di situ. Ya, terjadi kebocoran, dilihat dari mana bocornya? Bocornya nanti akan keluar. Kencingnya berbusa. Berbusa itu bukan karena munduk sabun, bukan. Nanti kencingnya berbusa nggak umbah-umbah, bukan. Karena ada loss atau protein yang keluar di situ. Dan nanti bisa dilihat dari pemeriksaan klinisnya, oh jebulnya ada protein yang hilang. Berarti ada suatu kebocoran di situ. Yang paling sering itu. Kalau yang ganjal-ganjal kronis ya, suatu penyakit-penyakit kronis di anak. Baik. Mungkin ada diabetes juga ya, diabetes anak. Ya, udah kan diabetes satu, tipe satu. Gitu. Ya dok. Baik, ya pertanyaan yang berikutnya adalah tentang dokter. Kalau minum obat terus menerus, biasanya ada pendapat pada masyarakat bahwa kalau kita minum obat jangka panjang, itu takut sakit ginjal. Nah itu bagaimana dok? Padahal kan kadang pasien-pasien dengan darah tinggi, kencing manis, ataupun pasien-pasien dengan ya misalnya ada beberapa kondisi ya kebocoran ginjal yang harus minum obat berminggu, berbulan, mungkin bahkan ada bertahun, itu apakah benar bahwa pendapat oh minum obat yang terus-menerus itu akan merusak ginjal? Bagaimana dok? Mohon penjelasannya. Ini saya mewakili banyak pasien ya, terutama penjelasan yang menerangkan pada masyarakat. Monggo dok komentarnya. Jadi begini, betul memang di masyarakat kita itu ada pendapat seperti itu, bahwa kalau saya minum obat terlalu banyak nanti justru ginjal saya rusak. Nah pertanyaannya obat apa yang diminum? Kan gitu. Kalau obat nyamuk ya tidak menunggu ginjalnya rusak. Nah, pasti nanti sebelum ginjalnya rusak sudah iwir. Ya. Apa itu iwir? Iwir itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, wirid. Ya, itu namanya iwir ya, kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya baru tahu kayak Jadi kalau minum obat nyamuk, tapi kalau minum ada juga obat-obat tertentu yang pada pasien-pasien itu atau masyarakat awam itu konsumsi sendiri. Nah, kalau di kita ya, di kita di Solo Raya itu sering mendapatkan pasien dengan mengkonsumsi pil setelan. Oh, setelan baju apa? Celana dong? Ah, setelan nano. kostum gitu, teman. Jadi, biar auhe gitu. Oh iya. Setelan. Jadi banyak sekali masyarakat-masyarakat kita itu yang mengeluh sakit sendi. Ya kan seperti itu. Kasihan, yang diduduk di kambing hitam kan asam urat. Dok, ini karena asam urat saya itu tinggi sekali atau ini bikin sakit. Terus saya mengkonsumsi pestelan. Pestelan itu berisi obat pengurang nyeri. Ditambah lagi ada namanya antiinflamasi steroid biasanya, yang itu yang akan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Karena itu memang bersifat nefrotoksik, meracuni ginjal. Tetapi untuk obat-obatan yang dipakai untuk penyakit-penyakit kronis, tadi saya sebutkan ada diabetes, ada darah tinggi, ya itu no problem, no aman. Problem, ya. Karena memang sudah berdasarkan penelitian, berdasarkan evidence base, itu tidak masalah. Dan lebih baik minum obat, mengkonsumsi obat, ya, dibanding tidak. Karena kalau mengkonsumsi obat, kemungkinan tidak terjadi gagal ginjal. Tetapi kalau tidak dikontrol, kemungkinan justru terjadi gagal ginjal, dan nanti butuh terapi pengganti ginjal berupa dialisis ataupun transplantasi ginjal.
itu. Yeah. Jadi jangan takut. Tetapi begini, yang perlu digarisbawahi juga, bahwa untuk penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, kemudian hipertensi, jangan langsung minum obat. Yeah, yeah. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah lifestyle dulu. Bagaimana kita merubah pola hidup. Pola hidup itu dirubah misalkan bagaimana kita pola makan kita, bagaimana pola olahraga kita, bagaimana pola tidur kita, bagaimana kita dalam mengelola stres kita. Kalau dengan pola hidup tadi sudah bisa mengkontrol tekanan darah, gula darah, gak usah obat. Baru setelah nanti dengan pola hidup yang baik, kok ternyata tidak bisa mengkontrol tekanan darah dan gula darah, barulah ditambah obat-obat. Obat pun juga tidak langsung banyak, kita bertahap seperti itu. Bagus sekali. Ya, komplit sekali. Jadi semoga menjadi sedikit pencerahan. Banyak sebetulnya, bukan sedikit, bahwa kita tidak bisa memukul rata minum obat terus-menerus jadi ginjal gitu. Jadi itu adalah persepsi yang harus kita benarkan. Sebetulnya kalau dengan tadi yang sudah disampaikan Dr. Agung, bahwa ketika kita tujuannya adalah mengendalikan kencing manis, mengendalikan darah tinggi atau penyakit yang sifatnya memang harus dikontrol dengan obat, obat itu malah justru akan membantu mencegah terjadinya perkembangan lebih lanjut ke ginjal, gagal ginjal terutama ya dok. Tapi kalau misalnya yang tadi disebutkan kapsul setelan, ya, rompi, celana, atau yang itu yang biasanya untuk anti nyeri, ataupun anti, ya kadang tidak bijak menggunakan antibiotik yang apa ya, sesuai, tidak ada advice dari dokter, pengawasan, itu yang biasanya bisa mengganggu ginjal ya dok ya, kurang lebih demikian. Jadi kadang itu masyarakat kita itu pinter sekali. Dulu mungkin satu angkatan dengan kita atau junior kita gitu, atau bahkan senior kita, dia menjadi dokter sendiri, diobati sendiri. Ya, itu. Mungkin lulusnya duluan. Iya, mungkin. Kita nggak pernah ketemu masalahnya. Enggak. Soalnya nggak satu kelas. Saya beli sendiri obatnya ini gitu. Terus dari mana? Oh kan saya tanya, gimana? Tanya di Google. Jadi sanadnya saya kena Google. Mbah Google ya, iya. Jadi itu kita juga harus menerima informasi dengan bijak dan harus konfirmasi ke apa ya, misalnya tenaga medis atau dokter terutama. Betul. Bahwa ini benar nggak? Karena sebetulnya kita kan juga punya apa ya, untuk obat itu pasti sudah ada penelitian yang dilakukan. Betul, jangka panjang, ya kan? Tidak istilahnya menerima informasi hoax itu juga hati-hati ya untuk masyarakat semuanya. Ya dok ya. Betul. Oke dok, lebih mengkerucut ke gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis ya dok. Sebetulnya bisa nggak sih kita itu mencegahnya gitu loh, kita bicara pencegahannya supaya tidak terjadi sampai penyakit gagal ginjal, misalnya dalam kondisi hipertensi, diabetes, itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya tidak berkembang ke arah gagal ginjal dok? Bisa. Jadi saat ini memang diperlukan usaha-usaha atau upaya-upaya preventif, ya, upaya preventif supaya tidak terjadi gagal ginjal kronis yang nanti butuh terapi pengganti ginjal. Kalau gagal ginjal akut, ya gagal ginjal akut ya memang tadi saya sebutkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang bersifat akut tadi. Hati-hati pada saat ini ya, musim hujan, musim banjir, ada penyakit-penyakit yang ditularkan lewat tikus. Nah itu menyebabkan gagal ginjal akut, leptospirosis. Nah bagaimana mencegahnya? Ya kalau memang kita itu mau tidak mau harus berkecimpung di dalam tadi, banjir tadi, ya pakailah pengaman, misalkan pakai sepatu boot. Atau setelah tadi kita di banjir, ya kita harus segera membersihkan diri. Dan jika memang terjadi hal-hal yang tidak baik di tubuh kita, segera ke dokter. Jangan sampai terlambat. Ya karena beberapa pasien terlambat akhirnya cuci darah dan tidak tertolong. Nah tadi, kalau tadi yang itu yang akut, yang kronis bagaimana? Yang kronis ya kita harus mengkontrol. Istilahnya bukan sembuh ya. Oh saya sudah sembuh dari darah tinggi, saya sudah sembuh dari penyakit diabetes. Kan ada banyak sekali kan promo-promo seperti itu. Oh ada diskon, promonya seperti itu. Diskonnya berapa? 990. Bukan 990%, bayangkan. Jadi tombok yang sana. Untuk mengobati hipertensi dan diabetes sembuh, bukan. Istilahnya terkontrol. Nah, itu dengan bagaimana kita mengkontrol? Tadi dengan perubahan pola hidup, yang kedua dengan obat-obatan. Kalau itu terkontrol, maka komplikasi-komplikasinya akan diminimalkan. Komplikasi dari dua penyakit itu kan ringan toh sebetulnya.
nomor satu stroke, nomor dua kan nanti jantung, kan seperti itu, nomor tiga gagal ginjal, ringan toh itu. Ringan dan harus. Iya, makanya harus diwaspadai. Ya, memang harus kita itu lebih baik sebetulnya preventif ya dok. Betul. Kita itu kecenderungan kalau tidak ada keluhan itu nggak akan berobat. Oh enak beli handphone. Iya. Daripada untuk general check up. Di kita itu ada namanya medical check up. Apa MCU. Itu, itu kan bisa untuk medical check up. Oh, dan di sini dokternya sudah wow di Muwadi itu. Nggak mahal, taruhlah 1 juta. Dengan 1 juta berarti kan 1 bulan 100 ribu. 1 hari cuma 3.000 rupiah. Jadi sebetulnya tuh, awareness ya, kesadaran untuk oh ya udah, apalagi kalau misalnya kita itu ada bakat keturunan darah biru, darah merah, guyon darah. Maksudnya adalah keturunan kita punya penyakit bawaan. Betul ya. Itu ya kan jadi itu ya gimana dok tentang penyakit yang diturunkan dalam artian kalau ada leluhur orang tua atau pohon keluarga tuh ya ada dengan penyakit kronis. Bagaimana sikap kita yang berhubungan dengan preventif itu? Betul. Ya. Jadi penyakit itu ada dua di dalam keluarga. Satu diturunkan, dua ditularkan. Ditularkan itu biasanya penyakit infeksi seperti TBC, hepatitis, itu kan ditularkan. Kemudian ada HIV, ditularkan. Tetapi kalau diturunkan ya tadi kronis. Dan kita nggak bisa milih. Kalau saya bisa milih dulu, ya Allah, saya mau milih jadi anaknya ini, saya nggak usah sekolah, saya nggak usah jadi dokter, saya diam di rumah sudah dapat semuanya kan begitu. Karena nggak bisa milih. Dan orang tua kita dan kita juga sendiri kan juga nggak pilih jodoh, nggak bisa milih jodoh kita. Jodoh kita ada keturunan penyakit diabetes, keturunan penyakit hipertensi, nggak bisa. Karena cinta adalah anugerah. Diberikan oleh beliau, bukan beliau, Yang Maha tadi. Kita nggak bisa milih itu. Nah kalau sudah ada tadi genetik atau leluhur kita, keturunan kita ada dua penyakit tadi, diabetes dan hipertensi, ya kita harus waspada. Dari awal kita harus berusaha mencegah jangan sampai itu muncul. Bagaimana pola hidup kita yang baik, ya makanan yang baik, ya kemudian olahraga yang betul, kemudian hindari hal-hal yang negatif seperti ya ada yang rokok, terus pakai narkoba, jangan seperti itu. Kemudian ada yang suka mengkonsumsi air putih dari bekonang, itu. Lah itu kalau hal-hal yang negatif sebaiknya dihindari. Kalau nanti dengan pola hidup yang baik, genetik itu 30%, 70% adalah dari pola hidup kita, tidak akan muncul. Gitu. Baik dokter, selanjutnya ini fansnya banyak dok ya. Alhamdulillah, Ibu Kartika Pramesti, mohon maaf saya harus menyebutkan Ibu, mungkin bisa Mbak ya, Ibu atau Mbak Kartika Pramesti, dok, gagal ginjal akut dan kronis itu penyebabnya apakah berbeda? Terus kemudian, apakah keduanya harus ditanganin secara penanganannya adalah cuci darah atau hemodialisis? Bagaimana dokter? Iya, terima kasih Mbak Kartika atau Ibu Kartika Pramesti ya. Ini dulu tahun, mungkin lahirnya tahun 90-an ini ya. Jadi waktu zamannya siapa ya, Dek? Kartika. Jangan gitu, Dok. Kelihatan umur kita. Memang. Iya, tapi kan kita masih junior. Oh iya, iya. Tampak. Iya. Ya, kembali ke laptop. Ya, kembali ke laptop ya. Jadi gini, penyebabnya tadi sudah kita jelaskan panjang lebar panjang kali lebar kali tinggi segala macam sehingga terbentuklah isi ya. Apakah keduanya perlu penanganan cuci darah? Tidak harus. Jadi kita lihat kalau memang ya kalau di penyakit ginjal akut ya akut kidney injury itu ada grade-nya. Grade 1, grade 2, grade 3. Stadiumnya atau tingkatannya. Nah, yang tahu nanti dokternya itu. Ya, kalau dijelaskan panjang lebar nanti malah bingung nanti. Jadi kalau masih tahap-tahap awal, stage 1, stage 2 belum perlu terapi pengganti ginjal. Belum perlu renal replacement terapi. Tetapi kalau sudah tahap 3, pasiennya nggak bisa kencing, kreatininnya naik tinggi sekali, lebih dari 1,5 dari nilai awalnya. Ya mau nggak mau harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Nah, tetapi yang perlu diingat ya,
terapi mengganti ginjal yang cepat apa? Ya tadi, laundry getih kan gitu. Oh, oke. Okay. Istilahnya kan cuci darah. Yeah. Nah, sebetulnya bukan cuci darah tapi hemodialisis yang seperti itu. Ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa kalau penyakit ginjal akut itu tidak terus karena dia bersifat reversible, bisa kembali normal gitu loh. Jadi sudah dilakukan tindakan hemodialisa, nanti setelah fungsi ginjalnya kembali baik, dia tidak akan cuci darah lagi. Contohnya pada kasus-kasus pasien dengan leptospirosis. Lah, pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal yang kronis, nah ini berbeda lagi. Itu ada 5 tingkatan. Pada stadium 1-4 masih belum perlu terapi pengganti ginjal. Tetapi pada stadium 5 dia perlu terapi pengganti ginjal. Lah bedanya dengan yang aku tadi, kalau yang kronis itu bersifat irreversible. Dia tidak bisa pulih kembali normal. Sehingga dia membutuhkan terapi pengganti ginjal tadi terus hemodialisa. Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan normal, maka digantilah oleh mesin tadi. Oh, nah, butuh dia seperti itu. Jadi bukan ini untuk mengobati, ya bukan mengobati, karena sudah rusak, sudah tidak bisa diapa-apakan. Tetapi ginjalnya diganti oleh mesin tadi. Oh. Nah, jadi seperti dengan itu. Kata lain, tidak semua penanganan gagal ginjal harus langsung cuci darah. Tidak. Ya? Jadi tidak. Itu asumsi juga yang harus. Dan jangan ya, takut. Ini yang kadang itu pasien itu kan begini. Oh, ini ginjalnya kena bermasalah. Langsung dia mikir stres itu. Iya. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya ya dok, karena ini dari Instagram. Kintari Kia. Ini dari Indonesia atau dari luar kayaknya ya? Ibu Kintari. Tapi pakai bahasanya bahasa Indonesia. Oh, iya. Google Translate kan? Iya. Ibu Kintari Gea. Ibu Kintari, mohon maaf kalau salah dalam mengucapkan. Ibu Kintari Gea, dok om itu maksudnya dokter om? Gini, iya, saya kayak om ya? Dok, oma ya? dokter, om saya atau paman saya baru saja divonis gagal ginjal kronis dan harus cuci darah. Terus pertanyaannya apakah om saya, paman saya bisa sembuh dok, kalau sudah divonis gagal ginjal kronis dan harus cuci darah? Mohon komentarnya dok. Ya, bagus nih. Ini pertanyaan dari mbak atau ibu atau mas Kintari Gea. Pertanyaan mbak bagus. Mbak atau mas ya? Nggak ya mohon maaf mungkin Mbak atau ibu kelihatannya ya. Kelihatannya mbak ini. Ya. Jadi ini sudah divonis, jadi bahasanya jangan divonis. Divonis itu kayak kita itu terdakwa gitu ya. Anda terdakwa, saya vonis hukuman kan ya, seperti itu. Ya. Jadi saat ini menderita gagal ginjal kronis stadium 5 dan memang harus menjalani terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis atau cuci darah. Apakah bisa sembuh? Ini yang seperti kita jelaskan tadi di awal panjang lebar bahwa kalau ini memang penyakit ginjal kronis bersifat irreversible. Jadi dia tidak bisa sembuh. Maka digantilah ginjal tadi dengan mesin tadi. Nah, yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien ini adalah bagaimana mentalnya. Jangan cemas, jangan khawatir. Pasien saya 17 tahun, enggak masalah. Ya karena apa? Kita itu enggak bisa milih yang namanya sehat, sakit, itu kan sudah digariskan di sana. Sebelum kita lahir itu sudah digariskan. Nah, kalau kita bisa menerima dengan itu, ya sudah, biasanya akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Lah, tadi kalau ini apakah bisa sembuh? Tidak bisa, ya, karena kronis. Ya. Kalau akut, bisa. Nah, terus bagaimana? Ya tadi harus dengan terapi pengganti ginjal, bisa lewat cuci darah atau hemodialisis, bisa lewat ya CAPD atau cuci mandiri. Kalau ada donornya, ya nanti bisa ditransplant atau dicangkok ginjal. Begitu, Mbak Gea. Ya. Oke, Mbak Gea, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bermanfaat. Oke, wow. Tambah saja ya dok ya, alhamdulillah kalau apa ya kita bisa memberikan manfaat nih dari Pak Syarful Gandhi ya, Bapak Syarful Gandhi, dok, ya oma ya, dok, kakak saya gagal ginjal dan sempat sembuh, tetapi setelah itu kambuh lagi dan badannya menjadi bengkak. Kemudian yang ditanyakan apakah kambuhnya bisa karena aktivitas dok? Nah, ini ya. Ini
dari Mas Sarful Gandhi. Ini orang India, saudaranya Gandhi. Yang buat film itu, Punjabi. Iya. Betul. Jadi begini, gagal ginjal, ya, gagal ginjal tadi kalau akut bisa baik. Kalau kronis, ya, kalau kronis dia tidak bisa baik. Tetapi ada namanya akut on kronik. Ya, akut on kronik itu sebetulnya dia sudah menderita gagal ginjal kronik, tetapi masih level awal, stadium-stadium awal. Sehingga gejala-gejala klinis itu belum begitu muncul dengan jelas. Tetapi dari pemeriksaan penunjang, laboratorium, misalkan dicek kencingnya, dicek darahnya, sudah muncul di situ. Atau sudah, kemudian ada suatu trigger, apa ya, pencetus. Ada suatu pencetus yang menyebabkan terjadinya akut. Itu bisa berbagai macam sebab. Nah, sehingga muncullah gejala-gejala. Pada case ini sepertinya itu. Ya, memang pada kasus-kasus seperti ini, dia sudah mendapat, dikatakan, gagal ginjal. Ya, ini kalau akut ya berarti kan sembuh loh. Tetapi kalau ini memang kronis, ya tadi ada suatu kembali ke tahap stadium yang awal. Ya. Nah, terus apakah aktivitas bisa mempengaruhi? Sangat. Ya. Jadi begini, di dalam kita beraktivitas itu membutuhkan energi. Semakin banyak aktivitas kita, maka energi kita yang dibutuhkan menjadi lebih banyak. Di dalam membentuk energi tadi akan ada zat sisa. Zat sisanya akan dikeluarkan tadi di awal saya sebutkan. Salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan zat sisa. Kalau ginjalnya itu sudah bermasalah dengan aktivitas yang terlalu berat, membutuhkan energi yang terlalu banyak, ya otomatis tadi ginjalnya menjadi lebih berat kerjanya. Ginjal yang sudah lemah diberikan aktif beban yang berat akhirnya ginjalnya, wes gah aku tak kesel, mutong, kayak gitu. Ginjalnya ngambek lagi, seperti itu. Gak mau kerja, akhirnya muncul gejalanya, membengkak. Kalau seperti ini mungkin ini pasien sindroma neprotik mungkin. Jadi sindroma neprotik diberikan terapi kan dia akan recovery. Ya, setelah biasanya, wah saya sudah baik. Mungkin seperti pasien saya itu ikut touring. Enggak jauh sih, cuma dari Pacitan sampai Pangandaran, habis itu bengkak semuanya kan itu. Jadi seperti itu. Dan bukan cuma aktivitas fisik. Segala sesuatu yang membutuhkan energi yang banyak, berpikir. Nah, jadi berpikir tentang sesuatu yang berat, maka kalau hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sudah lupakanlah. Seperti itu. Ya, termasuk memikirkan mantan. Ya, lupakanlah. Begitu. Ya, berarti gitu ya, Mas Gandhi. Anu ya, tadi bicara mantan, cinta kasih itu kayaknya pembuat film atau skenario aja. Saya artis. Artis. Iya. Oh, tapi enggak ada produser sama sekali. Sambil aja, Dok. Kayaknya loh. Kita kalau tidak di stop mungkin seharian di sini, Dok. Kayaknya ya, seperti itu. Jadi nanti setelah acara ngobras, kita jadi ngobrol. Betul. Masih dengan Mas Syahful Gandhi, jadi kalau tadi berhubungan dengan aktivitas akan membuat kekambuhan atau kembalinya muncul gejala tadi, aktivitas apa yang sebaiknya dihindari penderita gagal ginjal? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ini. Jadi tidak ada aktivitas yang dihindari, individual. Jadi kalau kita memberikan suatu edukasi kepada pasien itu bersifat individual. Karena penyakit ginjal itu jarang yang berdiri sendiri. Dia akan ada penyakit-penyakit penyertanya yang gandeng renteng yang menjadi pasangannya itu adalah jantung. Jadi kalau sudah ginjalnya kena itu kemungkinan besar jantungnya juga bermasalah. Sehingga aktivitas-aktivitas yang menyebabkan yang menyebabkan beban jantungnya itu terlalu berat ya harus dikurangi, dihindari. Nah, seperti apa? Ya ini saya nggak tahu umurnya berapa. Ya kalau umurnya masih muda itu kan sukanya masih ya seneng-senengnya olahraga, misalkan ada futsal, ada sepak bola, ada tenis, ada badminton. Hal-hal yang bersifat seperti itu, sport, sebaiknya dihindari. Nah, kalau mau melakukan aktivitas, ya aktivitas seperti orang biasanya saja. Tetapi jangan dipaksakan. Nanti kalau memang, saya badan saya sudah enggak begitu kuat, ya sudah. Berhenti, karena jangan dipaksakan. Berhenti, istirahat. Nah, tetapi kalau masih kuat, ya
dilanjutkan. Jadi jangan, oh saya menderita ginjal, saya tidak beraktivitas, salah besar. Harus beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya, tetapi dibatasi masing individu berbeda. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sport, seperti tadi, bahaya, jantungnya nggak kuat nanti, bisa iwir nanti. Ya. Olahraganya yang ringan aja, jalan, sepeda, sepeda pun jangan di jalan raya. Kalau jalan raya itu sebetulnya sepedanya nggak masalah, cuman yang bermasalah itu mak-mak itu loh, kadang reteng tengen, nah nanti beloknya kiri ketabrak, yang seperti banyak seperti itu. Ya, jadi jalan santai atau sepeda atau pakai treadmill seperti itu. Okay. Tapi jangan dipaksakan. Gitu Mas Gandhi, ya mudah-mudahan jelas. Tetap boleh beraktivitas. Harus. Ya. Harus, tetapi mengetahui batasannya. Betul. Jadi tetap tidak boleh begitu merasa sakit terus lemah, lemes lunglai di tempat tidur tidak mau beraktivitas. Nanti stres itu. Itu stres. Nanti cuman aduh kemana-mana lihat TV ini aja stres. Jangan, jangan. Sehat, ya. Oke. Baik, ini saya menyampaikan kembali Ibu Wina Asri. Luar biasa atensinya ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Dr. Agung dan Dr. Rati. Saya penyintas autoimun ya dengan diagnosis SLE Sjogren, rheumatoid arthritis HNP, spondylosis ya, colitis, irritable bowel syndrome ya, gangguan pencernaan, dan saya sering menderita infeksi saluran kencing yang berulang. Keluhan nyeri pinggang, demam, terus kemudian dan saya sering mondok di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta, karena memang di sini adalah pusat perawatan untuk penyakit autoimun ya dok ya. Karena autoimun, penyakit ini sering flare sehingga belum stabil, saya mengkonsumsi banyak obat, terutama obat-obat untuk mengontrol yaitu imunosupresan, anti nyeri, dan kemudian dari evaluasi laboratorium, kreatinin saya selalu di atas 2 dok. Tensi saya cenderung tinggi ya, dan saya punya hipertensi. Kemudian pertanyaannya, apakah saya punya resiko terkena gangguan ginjal dok dengan kondisi saya sebagai penderita autoimun ya, dengan obat-obatan yang selalu dikonsumsi tadi dok. Dan kemudian saran untuk Mbak Asri, apakah bagaimana langkah untuk mencegah terjadinya progres ke arah ginjal. Terima kasih dok. Ya. Siapa tadi Mbak Asri? Mbak Asri. Ya. Mbak Asri, jadi Asri itu sejuk. Ya. Win. Iya Asri. Ya. Asri. Kecuk, nganu, bikin nyaman Mas Asri itu. Mbak Asri, pertanyaannya bagus sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kalau kita lihat Mbak Asri ini imun disease, dia autoimun. Penyakit-penyakit yang di sandang ini banyak sekali komplikasi-komplikasinya, ini adalah suatu imun disease. Dan imun disease itu menyerang seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Nah, nanti juga kemungkinan juga akan menyerang di ginjal seperti yang saya sebutkan tadi. Ada suatu kompleks antigen antibody ya di situ yang akan menyebabkan suatu glomerulonefritis. Kalau kita lihat di sini Mbak Asri tadi, Mbak Wina, kreatininnya sudah 2. Sebetulnya dengan kreatinin 2 kalau ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan sudah masuk gagal ginjal, penyakit ginjal kronis. Penyebabnya apa? Penyebabnya sele tadi. Sele ya. Lupus. Namanya nefritis lupus. Lah bagaimana kok tensinya jadi tinggi? Karena tadi ada suatu nefritis lupus, ginjalnya kena. Tadi saya katakan, salah satu fungsi ginjal adalah untuk mengkontrol tekanan darah. Kalau ginjalnya kena, tensinya akan bermasalah. Lah bagaimana yang harus dilakukan? Satu, tidak boleh stres. Ini Mbak, Mbak jangan stres ya. Stres dengan penyakitnya, jangan. Ya, kalau stres dengan penyakitnya itu namanya tidak bersyukur. Ya. Jadi disyukuri, karena yang Maha Kuasa itu memberikan sesuatu kepada umatnya itu pasti sudah tahu porsinya. Mbaknya diberikan seperti ini, pasti yang Maha Kuasa sudah paham betul. Oh pasti kuat, mbaknya kuat ini, gitu loh, terbukti dengan ini. Terus yang kedua, harus dikendalikan. Dikendalikan, apa? Ya tadi, imunnya tadi. Karena memang autoimun itu imun yang ada di dalam tubuh menyerang diri sendiri, termasuk menyerang ginjal. Maka diberikanlah obat-obatan. Obat-obatan untuk mengkontrol imun tadi supaya tidak menyerang seluruh organ tubuh. Jadi jangan berhenti berobat, harus terus berobat. Di sini sudah ada ahli-ahlinya. Ya biasanya kita berkolaborasi
Ya, kalau ini sudah kena ginjalnya ya nanti akan ke dokter ginjal. Kalau ini sudah kena ini ada kolitis berarti ada suatu di gastronya ya akan berkolaborasi di situ. Tetapi obat-obatan yang diberikan saya yakin 2000% karena sudah diberikan oleh ahli-ahlinya di Muwadi tidak akan masalah. Jadi yang pertama kelola stres, yang kedua tetap berobat rutin ya. Jangan sering-sering, Mbak, kalau berobat sebulan sekali saja ya. Jadi jangan setiap minggu karena ini penyakit kronis ya. Kalau setiap minggu nanti dokternya sugih kan. Nah, kan enggak enak nanti. Ya. Terus yang ketiga, ya tadi kalau ini sudah ada ginjal yang kena, kreatinin sudah 2, dietnya betul-betul dipantau. Ya. Kalau sudah kronis, ini sudah stadium 3 ya, mungkin 3 atau 3B dihitung dari GFR-nya. Ini diet harus betul-betul dijaga. Ada yang boleh bebas, ada yang dibatasi. Begitu. Untuk lebih jauhnya nanti bisa monggo. Kan ini sering ke Muwadi ya, bisa konsultasi di Rumah Sakit Dr. Muwadi. Begitu Mbak Wina, Asri. Tetap semangat ya Mbak Wina, Asri harus ya. Semangat. Jawaban tersebut mewakili sebetulnya seluruh pasien autoimun ya. Betul. Yang menyimak ya acara ini, prinsipnya adalah tetap pengobatan teratur sehingga termonitor. Betul. Sehingga pencegahan komplikasi yang lain akan diminimalkan atau kalau misalnya sudah terjadi tetap terkontrol ya. Oh, ini berlanjut, Nok. Ya. Oh, ada. Apa apa gejala khas kalau ginjal sudah bermasalah, Dok? Ini sebetulnya apa? Ginjalnya sudah bermasalah kan? Oh, ya. Kreatininnya sudah 2. Yeah. Jadi kalau tadi saya katakan ginjal bermasalah, ginjal itu kalau sudah mengalami kemunduran fungsi tahap awal tidak ada gejala apa-apa. Kan kronik progresif kan tadi sehingga karena sudah adaptasi. Tetapi kalau nanti sudah stadium 5 yang butuh terapi pengganti ginjal, yang paling sering adalah gejala-gejala dari saluran cerna dan saluran nafas serta kardiovaskuler. Saluran cerna apa? Mual muntah. Yang paling sering, oh kok mual muntah? Melihat makanan yang biasanya saya suka kok ini enggak nafsu malah muntah. Ya, seringnya didiagnosa sakit mah. Ya, sakit mah itu minggu kemarin pas saat hujan terus itu mah terus mah udan, mah udan gitu. Mah, nah, itu. Jemuran. Oh, maksudnya itu. Ya, itu. Terus yang kedua, ya kalau nanti sudah berlanjut pernafasan apa? Sesek. Ya, sesek salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan cairan, kencing yang tidak ada, maka cairan akan ditimbun di paru, sehingga terjadilah udem pulmo atau tenggelam di daratan, menyebabkan sesek. Terus yang ketiga, ya karena salah satu fungsi ginjal adalah juga untuk balance menyeimbangkan elektrolit, terutama kalium, jantungnya juga bermasalah, berdebar-debar. Bukan berdebar-debar itu karena dijabri mantan, yang ketahuan suami atau istrinya, ya berdebar-debar karena memang ada racun dari ginjal yang harusnya bisa keluar, tidak bisa keluar, dia kena ke jantungnya. Bisa berdebar-debar, detak jantungnya tidak teratur, kemudian nafas tersengal-sengal, bahkan tensinya bisa drop dan bisa meninggal mendadak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi paling baik memang tidak tahap awal tidak ada keluhan. Jadi kontrol rutin nanti akan dipantau. Biasanya dipantau lewat kreatininnya, dipantau lewat kencingnya, proteinurinya. Ya, seperti itu. Yeah. Luar biasa, Dokter. Sangat informatif ya menurut saya bahwa tentang apa yang dikeluhkan, gejala awal, terus bagaimana sebetulnya kalau kita memang terkontrol, bisa pengobatan teratur, itu bisa dimonitor. Bisa. Jangan sampai terlambat terus itu gejalanya semua muncul dan kita tidak bisa menanganin dan kesannya sudah terlambat lah seperti itu. Ini yang biasanya datang ke kita kan gitu. Iya. Terlambat sudah kau datang padaku kan ini gitu. Ini ganti season karaoke boleh. Kayaknya begitu. Terlambat sudah terlambat. Kita kan sudah terlambat. Kita mau apa? Kan kita tinggal cuci kan gitu. Ya betul itu. Kayaknya karaoke mungkin ada di karaoke. Karaoke karaoke ya. Kita kan serius tapi santai, sersan. Atau santai tapi serius sih, boleh sama aja ya. Oke, luar biasa Dok, ini banyak. Ini saya Instagram live ini saya mewakili Bu Anggraini Dita. Oh jadi Bu Anggita, mohon maaf Ibu. Ibu Anggraini Dita, Dok, kalau gagal ginjal dan sudah disarankan untuk cuci darah, tetapi pasien atau yang bersangkutan tidak mau cuci darah, efeknya apa ya Dok kalau kita menolak untuk dilakukan cuci darah padahal sudah disarankan oleh dokter? Katanya soalnya gini Dok, kalau sudah
dilakukan cuci itu cenderung ada pendapat bahwa itu akan ketergantungan. Ya. Jadi cucinya tuh akan ketergantungan, padahal sebetulnya ada beberapa apa kejadian mungkin tidak menyenangkan ya ketika dicuci, nyon sewa habis itu kondisinya bertambah jelek. Lah ini kan pasien menjadi selalu momok bahwa menganggap kalau cuci darah, sekali cuci darah akan terus cuci darah dan menjadi ketergantungan. Nah ini harus kita apa ya jelaskan ke masyarakat, dok. Monggo, dok. Ya. Ya. Jadi kalau ketergantungan itu sebetulnya istilah yang ada di jemuran dan di almari. Ya, jadi ketergantungan pakaian itu ya di jemuran. Jadi bukan ketergantungan, tapi karena kebutuhan. Nah, jadi istilahnya bukan tergantung tapi butuh. Bahwa saya butuh ginjal pengganti. Tadi saya jelaskan bahwa pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis yang sudah stadium 5 yang sudah memerlukan terapi pengganti ginjal, mau enggak mau ginjalnya harus diganti oleh mesin. Karena fungsi ginjalnya sudah kurang dari 15% atau kurang dari 5% seperti itu. Ya. Kalau seperti itu dipaksakan racun akan mengumpul. Sebetulnya efeknya sih enggak berat-berat amat ya. Ya endingnya kan wassalam. Gitu. Jadi semuanya juga wassalam. Cuman kalau dilakukan tindakan cuci darah akan berusaha. Kita enggak tahu batas umur kita enggak tahu kok. Gitu loh. Tapi ada suatu usaha. Jadi kalau tidak dilakukan cuci darah nanti toksik. Toksin atau racun tadi akan menyebar ke seluruh tubuh karena ikut aliran darah. Kemana? Ke otak. Menyebabkan dia tidak sadar. Bukan tidak sadar itu langsung sadar semua pun enggak. Dia bicaranya ngelantur dulu. Diajak ngomong enggak nyambung. Diajak komunikasi enggak jelas, lupa seperti itu. Itu sudah namanya encephalopathy uremicum. Ada suatu racun-racun dari ginjal yang harus keluar kena ke otak. Yang kedua, bisa terjadi juga racun di paru, uremic lung. Ya. Yang paling sering adalah adanya overhidrasi atau udem pulmo atau kelebihan cairan yang harusnya keluar lewat kencing enggak bisa, tertimbun di paru-paru, sesek. Yang ketiga, tadi saya katakan jantung tadi, ya. Elektrolit kalium yang harusnya keluar enggak bisa keluar. Dia akan mengenai sel otot jantung. Habis itu jantungnya malas. Ah, saya malas berdetak. Bayangkan kalau jantung sudah protes malas berdetak. Akhirnya tetangga jantung yang namanya paru juga malas bernafas. Nah, kalau sudah itu ya selesai. Seperti itu. Jadi bukan ketergantungan tapi butuh. Membutuhkan ya. Biasa butuh itu. Dan memang kenapa kok terus? Ya karena butuh tadi bahwa racun itu harus memang dikeluarkan dari tubuh. Kalau tidak nanti akan meracun itu. Tetapi jangan dipaksa. Karena semua orang itu punya mental sendiri-sendiri. Jangan dipaksa. Jangan pernah memaksa seseorang. Ya, karena nanti efeknya kurang baik. Wong dipaksa rabi wae kan gitu. Saya enggak cinta dengan dia, Pak. Saya cintanya dengan dia. Enggak, kamu harus rabi. Efeknya kurang baik apalagi pas seperti ini. Ini agak lanjut nih, Dok. Ya, jadi mungkin sedikit resume aja bahwa sebetulnya bukan istilah ketergantungan, tetapi sebetulnya terapi pengganti ginjal, ya cuci darah kita bicara ya, ataupun modalitas yang lain, itu berusaha untuk membantu fungsi yang untuk menggantikan ginjal yang lagi sakit. Betul. Jadi bisa jadi nanti kalau sakitnya sudah membaik, ya kan, bisa jadi kita harus monitor lagi apakah memang masih butuh bantuan mesin atau tidak. Ya. Istilahnya adalah bukan ketergantungan kayak obat-obat atau yang ini ya, dikonsumsi, tapi adalah ini tujuannya adalah membantu, mensupport fungsinya, gitu ya, Dok. Butuh ya, jadi kita memang butuh itu. Ya. Ya, Dok ya, good. Waduh, ya Mas ini. Mas Ipung, mana Ipung? Itu oh, ya. Ipung tim Solo. Saya Bapak Ipung tim Solo. Saya tiap bulan periksa di Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih Bapak untuk setiap sadar akan pemeriksaan kesehatan. Setelah memeriksa kesehatan, saya mendapatkan obat 6 macam. Mohon info kalau menghindari gagal ginjal harus mengkonsumsi kelapa wulung. Apakah harus mengkonsumsi kelapa wulung? Mungkin pendapat dari masyarakat ya. Ya. Bagaimana komentar dokter untuk ada opini tentang kelapa wulung bisa menghindari terjadinya penyakit gagal ginjal? Kelapa wulung itu apa? Saya pun tidak tahu. Nah, hostnya nggak tahu. Saya juga meraba-raba. Kelapa wulung itu mungkin yang warnanya pink itu ya. Oh
ya. Jadi kalau di ya? Iya, belum matang. Nanti di setelah direbus nanti akan matang. Jadi kan degan hijau yang berwarna kalau dibuka itu camping. Jadi begini. Jadi banyak sekali diasumsi di masyarakat kalau keracunan diberi kelapa. Mbak Sal juga dulu seperti itu. Nah, ini berbeda pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis. Kalau diberi kelapa wulung ya nanti wassalam. Karena di dalam kelapa itu air kelapanya itu tinggi sekali kadar elektrolitnya, kalium. Ini tadi ditanyakan bukan gagal ginjal, bagaimana kalau mencegah gagal ginjal dengan minum itu karena dia mengkonsumsi obat-obatan. Kalau kita lihat di sini tadi, Bapak ini kan rutin ke penyakit ke rumah sakit Dr. Muwadi. Berarti ada suatu penyakit kronis. Saya enggak ngerti beliaunya itu kontrol di mana. Tapi saya terima kasih sekali Bapak sudah mempercayakan kesehatannya ke rumah sakit Dr. Muwadi tercinta. Ya. Jadi kemungkinan ada dua. Kalau penyakit kronis tadi ada diabetes dan hipertensi. Kalau memang ini belum terjadi penurunan fungsi ginjal, mau kelapa hijau, mau kelapa wulung, boleh saja. Enak-enak saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kelapa muda enggak apa. Enak, Mbak. Saya juga mau itu. Ya, tetapi kalau sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, hati-hati. Jadi itu mitos ya. Saya beberapa kali itu saya ingat sekali pasien saya yang dari Wonogiri itu dulu datang ke salah satu sama Karanganyar. Datang ke salah satu pengobatan alternatif, oh kamu racunnya banyak sekali, dikasih kelapa. Ya. Dia minumnya cuma satu gelas air kelapa. Habis itu sampai di rumah, ya tadi iwir. Langsung. Jadi hati-hati kalau sudah ada penyakit ginjal kronis ya terutama, jangan minum itu. Tetapi penurunan fungsi ginjal lah, jangan. Ya. Tetapi kalau memang fungsi ginjalnya masih baik, enak Pak. Apalagi sebentar lagi puasa Pak. Untuk buka swager, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk penyembuhan terus terang saya belum pernah baca apa jurnal atau apa tentang kelapa wulung. Tetapi ini sebetulnya baik untuk diteliti. Ini adalah kelapa wulung itu khasanah lokal kita. Ya mungkin di luar negeri ada juga kelapa wulung, tetapi kan tanahnya berbeda. Sehingga ya terkandung di dalamnya juga akan berbeda pasti. Ini bisa diteliti ini. Ya. Oke. Okay. Bagi ide ya dok ya. Iya. Tadi ini muncul makting gitu. Satu lagi mungkin pertanyaan saya tidak bisa mewakili semua pertanyaan, tetapi ini ada yang penting. Dok, kalau misalnya saya sudah terdiagnosis ada ginjal ya, sakit ginjal, mungkin kalau progres dari penyakit yang lain, hipertensi, diabetes, kreatininya mulai naik, itu berapa dianjurkan berapa bulan sekali sih saya harus kontrol ke dokter atau berobat datang ke rumah sakit Dr. Muwadi bertemu dengan dokter gitu. Mohon dok arahannya. Jadi kalau penyakit-penyakit kronis itu kan sebaiknya sebulan sekali berkunjung ke dokter. Dan nanti akan dievaluasi kalau memang sudah terjadi penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal kita lihat stage-nya. Kita lihat stage-nya. Bisa dilakukan pemeriksaan itu bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, ya, atau tiap bulan sekali. Kalau sudah stage 5, ya tidak usah dicek setiap bulan, karena memang dia sudah rusak semuanya. Yang perlu dicek kalau memang itu stage 5 yang sudah perlu terapi pengganti ginjal, bukan fungsi ginjalnya, jelas sudah menurun. Buang-buang duit, yang pertama. Yang kedua juga buang-buang darah. Yang perlu dicek adalah yang lainnya, ada HB-nya, mungkin kolesterolnya, itu yang perlu dicek itu. Jangan fungsi ginjalnya sudah turun kok, karena sudah butuh terapi pengganti. Tetapi kalau belum butuh terapi pengganti, kita lihat stage-nya. Bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa tiap bulan, seperti itu. Ya. Dok, sebagai penutup ya dok, berhubungan dengan World Kidney Day, yaitu adalah awareness ya, kesadaran tentang saat ini kan kita ada ya beberapa peristiwa pandemi di mana melibatkan kesehatan secara global. Kita bicara dampaknya ke pasien-pasien atau memang masyarakat yang sudah menderita sakit ginjal. Jadi memang tugas kita bersama sebagai terutama dokter ginjal ataupun dokter atau tenaga kesehatan secara keseluruhan untuk menjaga supaya pasien tersebut tetap terlayani dengan baik, terus fasilitas kesehatan memadai dan pemeriksaan yang apa ya istilahnya pengobatan yang tetap sesuai dengan optimal atau semaksimalnya itu bagaimana dok? Itu sekalian mengedukasi
pasien bagaimana, dan sebagai penutup dok, berhubungan dengan ini judulnya, bagaimana tentang gagal ginjal, akut ataupun kronis atau secara keseluruhan, ada yang ingin disampaikan dok? Monggo. Ya, ya. Terima kasih. Jadi kemarin kita mendapatkan suatu, kalau dikatakan bencana ya bukan, ya bisa monggo dari sudut pandang masing-masing. Ya. Itu peringatan ya monggo. Tetapi jelas pada saat itu ada suatu wabah yang menyebabkan suatu pandemi yang mau nggak mau berdampak sekali terhadap kesehatan dan juga di ginjal. Jadi pada hari ini, terus terang kami baru buka masker hari ini tadi karena kita mau live dan juga biar kelihatan wajah saya yang ganteng. Seperti itu. Ya, tapi maskernya ada di sini. Jadi pandemi kemarin memang berdampak terhadap ginjal, pasien-pasien dengan ginjal, gagal ginjal. Karena pasien-pasien dengan gagal ginjal itu mempunyai status imun atau daya tahan tubuh yang rentan, sehingga mudah tertular oleh penyakit itu. Yang kedua, penyakit itu ternyata juga tidak menyerang saluran nafas saja. Dia juga menyerang ginjal sendiri. Jadi ginjalnya kena. Beberapa pasien terjadi penyakit ginjal akut karena sebelumnya tidak ada masalah dengan ginjalnya. Ternyata setelah dia mendapatkan penyakit yang pada saat pandemi kemarin, ya, itu ginjalnya bermasalah. Dan ada juga yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Lah bagaimana kita mensikapi itu? Ya, kita memang harus ikut apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Bagaimanapun pemerintah kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk melindungi warganya. Nah, kalau kita disuruh vaksin, jangan khawatir, vaksin saja untuk melindungi tubuh kita dari itu. Tidak ada masalah, tidak usah takut vaksin. Saya sudah divaksin 4 kali. Dan pasien-pasien saya yang di cuci darah juga divaksin tidak ada masalah dan tidak ada kontraindikasi. Selama memang kondisi pada saat divaksin itu baik dilakukan. Ya. Karena itu untuk mencegah, jangan sampai kena lagi. Pada saat ini memang sudah turun. Baik itu kasusnya turun ataupun daya serang dari virusnya itu sudah mulai melemah. Harapannya nanti akan hilang, seperti virulensi virusnya sudah mulai melemah karena ada mutasi-mutasi. Tetapi bagi pasien-pasien penyakit ginjal, karena daya tahan tubuhnya remah, ya mudah kena itu. Sehingga tetap gunakanlah protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Terus yang paling penting nih sebagai penutup ya, jangan berputus asa, ya, jangan menyerah. Kalau kita, ya, kita itu bisa, saya bisa jenengan, ya, mendapatkan suatu penyakit ginjal tadi, jangan lokro, tetaplah bahagia. Kita harus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kita syukuri apa yang sudah menjadi takdir kita. Ya, dengan mensyukuri takdir tadi, kita akan bisa bahagia. Dengan bahagia, ya, itu hormon-hormon di dalam tubuh kita, hormon bahagia, endorfin itu akan mempunyai efek yang baik. Ya. Contoh anak kecil. Anak kecil itu begitu jatuh, karena di situ banyak temannya, dia main-main bahagia, padahal kita orang tua melihat luka di anak kecil itu begitu hebatnya, dahsyatnya, tapi anak kecilnya nggak apa-apa, nggak sakit. Karena bahagia. Tetapi anak kecil itu sedih, dia ngambek, tidak diapa-apakan aja, nangisnya minta ampun. Sampai satu kampung dengeran. Seperti itu. Jadi nomor satu, disyukuri, berbahagia, tetap, ya, tetap menjalankan rutinitas atau aktivitas seperti orang yang normal, dan jangan lupa tetap berusaha dengan berobat pada ahlinya. Ya, di Solo ahlinya di mana? Ya kumpul semuanya di Rumah Sakit Dr. Muardi. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini saya satu kata luar biasa. Ya kan? Saya di sini pergi biasa di luar. Oke, terima kasih dokter atas penyampaiannya. Sangat bermanfaat menurut saya, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Maaf, mungkin pasien-pasien yang tadi belum terjawab semuanya, yang antusiasmenya juga sangat banyak bahwa nanti bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, datang ke Dr. Agung, nanti cari aja di, beliau pasti ada di sini. Jadi nanti ada juga Dr. Ate juga ada. Ya, ada tim kami yang siap dari tim ginjal. Oh iya, kalau mau transplant di kita pun juga siap. Oke, sudah bisa. Okay.
transplant ginjal ya. Oke, hasil rekaman dari live streaming hari ini yang menurut saya sangat bermanfaat, bisa dilihat lagi, bisa di-share lagi, bisa kembali dilihat di Facebook atau YouTube ya dari Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Jangan lupa ya di like, follow, subscribe ya, di-share ke semuanya karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi berkah yang baik. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi punya manfaat yang sangat besar. Untuk dokter juga terima kasih, Dokter Agung. Salam ya. Sehat selalu. Terima kasih. Untuk semuanya masyarakat kita setelah mendengarkan ini semoga menjadi masukan yang baik, mempunyai semangat amin, baik amin. Lagi untuk yang sudah menderita penyakit ginjal tetap berusaha ikhlas dan stay positif, be positif ya. Jadi terima kasih dok, sangat terima menyenangkan. Terima kasih untuk tim yang di luar sana yang sudah ribut sana sini. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Selamat siang. Dadah.